Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk membuat penyedot pembersih pasir malang yang ada di akuarium. Jadi ini saya menggunakan botol bekas. Botol bekas ini saya potong. Bebas ya botol bekasnya, bebas apa aja. Nah, lalu tutupnya ini nanti saya lubangin. Jadi saya buka dulu. Nanti saya lubangin. Setelah dipotong lalu dilubangin. Nah, ini sudah lubang ya. Kita siapkan untuk selangnya. Saya di sini nyediain selang ukuran kecil untuk mengukur meteran ya. Jadi bebas kalian mau pakai selang apa aja bebas. Untuk kali ini saya coba pakai ini karena adanya ini. Seandainya ada selang yang lebih besar lagi, mungkin saya akan pakai selang yang lebih besar. Kebetulan adanya ini. Nah, nanti ini saya lem dan saya masukkan ke botol ini. Tutup botol. Seperti ini.